Fatality. Heyo, what's up cuy? Balik lagi bersama gue di Film Boy. Dan apa kabar nih teman-teman semua? Gue doain biar kalian tetap sehat dan selalu semangat ya. Oke, seperti biasanya, gue bakal menceritakan lagi nih alur cerita sebuah film yang berjudul The Story of Ricky. Dan yang pasti, film ini tuh keren banget cuy. Oke lah, gak usah berlama-lama lagi nih. Kita langsung aja gaskan ke ceritanya. Jadi, film ini berawal dari sebuah mobil yang membawa para tahanan ke sebuah penjara. Nah, ketika sampai di sebuah penjara, kita akan diperkenalkan dengan karakter utama di film ini, yang mana dia bernama Ricky O. Umurnya aja baru 21 tahun nih, udah di penjara gara-gara terlibat kasus pembunuhan dan penyerangan. By the way, latar belakang si Ricky ini adalah seorang mahasiswa ya cuy, dan dia juga ternyata adalah seorang ahli bela diri. Ketika Ricky ingin melewati sebuah alat metal detektor gitu, tiba-tiba aja alarmnya itu pun berbunyi dan membuat sipir pun curiga nih jika Ricky mungkin aja membawa senjata. Tapi setelah ia diperiksa, ternyata dia nggak bawa apa-apa. Tapi ketika dicek ulang menggunakan mesin X-ray, ternyata benda asing itu adalah 4 buah peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Ricky pun mengatakan jika pelurunya itu memang sengaja nggak mau dia keluarin karena itu sebagai kenang-kenangan buatnya. Oh iya, by the way, penjara ini dibagi menjadi 4 sektor nih. Timur, utara, barat, dan selatan. Nah, di setiap sektornya itu masing-masing ada seseorang yang memimpin dan berkuasa di sana. Dan konflik pun mulai muncul ketika ada seorang tahanan yang bernama Samuel yang mengganggu seorang tahanan pria tua. Sampai Samuel pun memukul wajahnya dengan menggunakan alat serutan kayu. Ricky yang melihat kejadian itu pun gak terima nih. Saat Samuel sedang berjalan, Ricky pun menyengat kakinya hingga Samuel pun terjatuh dan kepalanya tertusuk oleh paku-paku gitu. Wah, sadis sih. Setelah kejadian itu, Samuel pun gak terima dan dia ingin balas dendam kepada Ricky. Dia pun meminta bantuan kepada Zoro, yang mana Zoro adalah salah satu tahanan yang paling ditakutkan di penjara itu. Tahanan pria tua tadi itu sebenarnya adalah seorang tahanan yang sebentar lagi akan bebas. Tapi karena dia difitnah gitu, dia pun gak jadi dapat izin buat bebas secepatnya. Hingga hal itu pun membuatnya menjadi depresi. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk bunuh diri. Ricky yang mengetahui kejadian itu pun marah. Apalagi saat melihat jasadnya yang masih dalam keadaan diborgol. Besoknya ketika Ricky sedang mandi, tiba-tiba aja datang Zoro yang langsung memukul Ricky hingga ia terlempar jauh. Dan begitu pun sebaliknya, tanpa banyak basa-basi lagi, Ricky pun langsung membalas balik memukul Zoro dengan cukup satu pukulan aja. Perut Zoro pun robek seketika dan tak lama ia pun tewas di sana. Tak hanya Zoro, Ricky yang kesal dengan Samuel, ia pun juga langsung memukulnya dengan cukup satu pukulan aja hingga pukulannya itu pun menembus badannya Samuel. Dan itu jelas membuat Samuel pun tewas. Setelah itu sipir pun datang menangkap Ricky nih. Di sana Ricky juga bertemu dengan tahanan yang bernama Oscar, seorang pimpinan penjara sektor utara yang mengingatkan kepada Ricky agar ia tidak mencari masalah di penjara ini. Ketika di dalam sel, Ricky pun bermimpi nih jika ia bertemu dengan pamannya, yang mana pamannya juga adalah seorang ahli bela diri yang cukup hebat dan terkenal. Ricky memohon kepada pamannya untuk diajarkan sebuah jurus yang bernama Qigong agar dia bisa lebih meningkatkan kekuatannya lagi yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang lemah di sekitarnya.
Akhirnya Ricky pun diajarkan oleh pamannya jurus Jigung, yaitu jurus yang bisa menghancurkan benda keras dengan hanya sekali pukulan aja. Dan singkat cerita, akhirnya dia pun berhasil menguasai jurus itu. Besoknya Ricky pun bertemu dengan asisten sipir nih, yang sebut aja dia bernama Gembul. Ketika ditanya, Ricky pun gak mau menjawab pertanyaannya Gembul, hingga Gembul pun kesal dan mengancam Ricky dengan menggunakan sebuah foto pacarnya. Ketika Ricky ingin mengambil foto tersebut, tiba-tiba aja Gembul pun malah menusukkan kait tangannya ke arah tangannya Ricky, hingga hal itu pun membuat Ricky sangat marah. Sampai ia pun harus menghancurkan meja tersebut dan juga langsung memukul wajah Gembul tanpa menyentuh wajahnya sama sekali. Namun setelah itu, Gembul pun mengeluarkan darah dari hidungnya. Nah, di sisi lain, ada beberapa tahanan yang pada kesal dengan si botak nih, yang mana dia itu adalah anak buahnya Samuel. Karena katanya, si botak ini sering mengadukan tahanan-tahanan lain ke para sipir. Tapi gak lama, datanglah Oscar yang mengatakan jika gak boleh ada yang menghukum seseorang selain dia. Karena Oscar adalah orang yang berkuasa di sektor utara. Namun Andre pun kecewa dengan sikapnya Oscar yang seolah-olah dia gak bisa bersikap adil dan selalu mencoba untuk melindungi si botak ini. Mendengar Andre bilang begitu, Oscar pun gak suka dan langsung menebas Andrew dengan memakai pedangnya. Wah, sadis. Setelah itu di halaman penjara, Oscar pun memancing Ricky agar ia keluar dengan Andrew sebagai umpannya, agar Ricky datang untuk menyelamatkannya. Tapi gak lama, Ricky pun datang nih. Mereka berdua pun akhirnya berduel satu sama lain. Tapi Oscar pun bermain curang dengan berduel menggunakan pisau dan juga ia melemparkan sesuatu ke arah Ricky, hingga Ricky pun jadi tak bisa melihat apa-apa. Tapi untungnya, Ricky pun menemukan sumber air untuk membasuh kedua matanya itu, hingga ia pun akhirnya kembali bisa melihat lagi. Ricky yang sudah sangat emosi pun akhirnya langsung memukul Oscar dengan memakai jurus Jigung yang diajarkan oleh pamannya. Dengan cukup satu pukulan aja nih, Oscar pun langsung tewas seketika di sana. Tak lama setelah itu, tiba-tiba aja di sana muncullah para penguasa sektor penjara itu, dari sektor barat yang bernama Logan, dari sektor timur yang bernama Tarzan, dan dari sektor barat yang bernama Dragon. Dan berikutnya, Ricky pun bertemu dengan Sa, salah satu teman dekatnya Oscar yang bersedih karena Oscar telah tewas. Di sana Ricky mencoba menghibur Sa dengan mengajarkannya cara bermain musik dari sebuah daun yang ditiup. Namun Sa gak bisa melakukannya, karena ternyata lidahnya Sa yang sudah dipotong. Ricky pun kaget melihatnya. Akhirnya Ricky pun memberikan Sa sebuah seruling bambu yang mungkin itu lebih mudah untuk dimainkan oleh Sa. Dan dia pun terlihat senang sekali. Sebagai ungkapan terima kasih, Sa pun memberikan Ricky sebuah daun opium, yaitu sebuah tanaman narkotika seperti ganja yang ditanam di sektor barat. Ricky pun menjadi kaget nih, jika di penjara itu ternyata ada yang menanam tanaman opium. Dan di sisi lain, dari balik jendela, ternyata Logan pun sudah mendengar dan melihat pembicaraan mereka berdua. Berikutnya, karena Sa yang sudah ketahuan oleh Logan seolah membocorkan rahasia tentang tanaman opium itu, Logan pun menyuruh Sa untuk membunuh Ricky. Namun Sa pun menolak karena dia pikir Ricky adalah seorang pria yang baik. Tapi karena Sa yang menolak, akhirnya Sa sendirilah yang seketika langsung dibunuh oleh Logan. Setelah itu Ricky pun melihat sendiri jasad Sa yang sudah terbunuh. Dari kejadian itulah membuat dia pun sangat marah. Ricky pun langsung membakar semua tanaman opium yang ada di sektor barat. Logan yang melihat kobaran api panik dan berlari ke arah sektor barat. Di sana ia pun bertemu Ricky yang ternyata dia adalah orang yang sudah membakarnya. Tak lama mereka berdua pun akhirnya berduel nih. Di sela-sela mereka berduel, seketika muncullah Dragon dan Tarzan yang juga mencoba ingin membunuh Ricky. Tarzan pun ingin menantang Ricky dengan mengajak berduel satu lawan satu di dalam sebuah ruangan. Namun tiba-tiba aja, ruangan itu mengeluarkan adukan semen yang cukup banyak. Karena mereka terjebak, Ricky pun akhirnya keluar dengan menerobos pintu ruangan tersebut. Dan ternyata, ia pun juga menolong Tarzan keluar dari ruangan tersebut.
dengan tubuh mereka yang mulai mengeras karena cairan semen itu. Besoknya para sipir dan gembul pun sedang menunggu kedatangan kepala sipir yang akan segera pulang dari berlibur. Dan tak lama akhirnya dia pun datang dengan seorang anak laki-laki yang terlihat cukup aneh. Ketika bocil itu sedang berjalan, tiba-tiba aja ia pun terjatuh sendiri. Namun kepala sipir itu malah menyalahkan orang yang sudah menggelar karpet tersebut. Hingga dengan kejam, ia pun menusuk mata orang itu dengan menggunakan tongkatnya. Gembul pun menceritakan kepada kepala sipir tentang tanaman opiumnya yang nyatanya telah habis terbakar semua. Mendengar hal itu, kepala sipir pun menjadi kaget dan membuatnya menjadi serangan jantung, cuy. Dan tak lama, kepala sipir itu pun bertemu dengan Ricky. Dan terlihat juga jika Ricky yang sudah kesal karena sudah menunggunya sedari tadi. Ricky pun langsung menarik kepala sipir itu. Tapi tiba-tiba aja, Tarzan pun mulai muncul nih. Dan langsung menghajar Ricky dengan menjepit kedua tangan Ricky dengan besi. Ricky pun menjadi sangat marah dan ia pun kemudian kembali menyerang Tarzan. Dengan cukup satu pukulan aja nih, dia pun memukul wajah Tarzan sampai hancur lebur seketika. Tapi tak sampai di situ. Ternyata ada sebuah panel besi yang turun dari sel tersebut, yang mana itu bisa membuat Ricky terjepit. Ricky pun mencoba menahannya, namun kepala sipir itu malah menyetrumnya dengan kekuatan listrik sebanyak 1000 volt, sehingga hal itu membuat Ricky semakin tak kuat. Tak disangka-sangka, ternyata Tarzan pun masih hidup nih, dan ia pun membantu menahan panel besi itu, agar Ricky bisa secepatnya keluar dari sana. Namun sayangnya, Ricky pun tak sempat menyelamatkan Tarzan, dan sialnya juga, ternyata Ricky pun sudah dijebak. Dan keesokan harinya, di halaman penjara, terlihat kondisi Ricky yang terikat di sebuah lubang. Kepala sipir itu memaksa para tahanan untuk menyekop tanah dan mengubur Ricky hidup-hidup. Tapi tentu aja, para tahanan itu pun menolaknya. Karena mereka menganggap jika Ricky adalah pria yang baik dan Ricky ada di pihak mereka. Mereka yang menolak pun ditembaki di tempat itu. Tapi karena tak ada pilihan lain, mereka pun terpaksa melakukannya dan mengucapkan maaf kepada Ricky. Kepala sipir itu mengatakan jika dia akan mengubur Ricky selama 7 hari. Jika setelah 7 hari dia masih hidup, Ricky akan dijanjikan untuk bebas. Ricky pun hanya diberi satu batang bambu untuk bisa bernafas selama ia dikubur. Singkat cerita, selama dikubur, Ricky pun jadi teringat dengan pacarnya nih, yang mana inilah alasan kenapa Ricky bisa masuk ke dalam penjara, yang berawal dari pacarnya yang bernama Ying, yang mana dia sedang berjalan pulang. Tapi tiba-tiba aja, dia melihat sekumpulan orang-orang yang sedang menjual dan memakai narkoba di jalan. Saat ia ingin kabur, sialnya ia pun ketahuan oleh seseorang, dan orang itu pun berniat ingin memperkosanya. Namun Ying berhasil melarikan diri dari tempat itu. Karena ia takut dan panik, Ying pun memutuskan untuk melompat dan menjatuhkan dirinya dari atas sebuah gedung. Hingga akhirnya ia pun tewas. Ricky yang mengetahui jika pacarnya Ying sudah meninggal, ia pun sangat marah dan ingin membalaskan dendamnya atas kematian pacarnya itu. Yaitu dengan cara mendatangi orang itu. Mereka berdua pun bertemu di jalan, dan orang itu mencoba menembak Ricky. Tapi itu sepertinya gak mempan sama sekali buat Ricky. Dan gak pakai lama-lama, Ricky pun langsung mematahkan kakinya dan memukul kepala orang itu hingga hancur tewas seketika. Jadi itulah alasan cerita kenapa Ricky bisa masuk penjara dan juga adanya peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Dan singkat cerita, setelah 7 hari dikubur, Ricky pun dikeluarkan dari tanah. Mereka semua menyangka nih jika Ricky mungkin sudah mati. Namun nyatanya Ricky ternyata masih hidup. Dan seketika saja Logan pun langsung menyerangnya. Namun Ricky tak berdaya karena kondisinya dia yang sangat masih lemah. Di dalam sel, datanglah Freddy, seorang tahanan yang diam-diam membawakan sepiring nasi untuk Ricky makan. Tapi saat itu, ada si botak nih yang melihat Freddy dan mengadukannya kepada Gembul. Dan dari situlah, akhirnya Freddy pun disiksa oleh Gembul. Ricky yang mengetahui keadaan Freddy yang sekarat, dia pun langsung menghajar si botak hingga tewas seketika. Begitupun dengan Gembul yang berhasil kabur. Tapi sialnya, ia terjebak karena para tahanan
sudah menunggunya di bawah yang tak sabar ingin menghabisinya. Ricky pun meminta kepada Gembul untuk mengantarkannya bertemu kepala sipir. Akhirnya tak lama Ricky pun bertemu dengan kepala sipir. Karena Gembul yang dianggap sudah gak berguna, kepala sipir itu pun malah menembaknya, yang mana pelurunya itu bisa membesarkan tubuhnya dan meledak seketika. Dan saat itulah muncul juga Logan dan Dragon yang mencoba ingin membunuh Ricky. Tapi saat Logan ingin menendangnya, Ricky pun berhasil untuk menghindarinya dan itu membuat kakinya Logan pun tersangkut di dalam sebuah tangki. Nah, di saat itulah Ricky berkesempatan mematahkan kaki Logan dengan sekali pukulan saja. Dan tentu saja itu membuat Logan tewas begitu saja. Dragon yang melihat jika Logan yang sudah tewas, ia pun menjadi takut dan berniat ingin kabur nih. Tapi kepala sipir itu berhasil menembaknya, sehingga membuat tubuh Dragon membesar dan meledak seketika. Nah, setelah mereka semua mati, akhirnya Ricky pun ingin bertarung melawan kepala sipir. Namun seketika saja, tubuh kepala sipir itu pun berubah menjadi lebih besar dan terlihat seperti monster yang sangat mengerikan. Dan dia pun terlihat semakin kuat, hingga Ricky pun terus kewalahan dihajar olehnya. Kepala sipir itu juga mengatakan nih, jika ternyata dia juga memiliki guru yang sama seperti Ricky, yaitu adalah pamannya. Ricky pun menjadi teringat dengan kata-kata pamannya, yaitu, jika lawanmu kuat, maka gunakanlah akalmu untuk mengalahkannya. Dan dari situlah, Ricky pun berhasil menghajarnya dengan cukup sekali pukulan aja nih, dengan menggunakan jurus cigungnya. Dan melempar kepala sipir itu masuk ke arah mesin penggilingan daging, sehingga tubuhnya itu pun dan menjadi hancur. Yang mana tentu saja, kepala sipir itu pun sudah dipastikan tewas. Sementara itu, di luar, para tahanan dan para sipir terjadilah keributan di mana-mana. Ricky pun datang dan mengatakan jika kepala sipir sudah mati. Dan Ricky pun langsung berlari ke arah tembok penjara dan memukulnya dengan satu pukulan yang sangat kuat yang membuat tembok penjara itu pun langsung hancur lebur seketika sambil mengatakan jika sekarang kalian semua bebas. Dan film ini pun selesai. Oke cuy, segitu aja pembahasan alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like dan subscribe. Makasih juga yang udah nonton sampai habis. Dan bye.